Baby Bus. Selamat datang di Matematika Baby Bus. Belajar bersama Quacky. Halo semuanya. Selamat datang di kelas kerajinan Nona Mei Mei. Aku telah mengundang seorang asisten khusus untuk bergabung dengan kita hari ini. Ayo kita sambut dia bersama-sama, oke? Oke. Wah, itu Kiki. Halo, aku asisten kecil Kiki. Ini sebuah hadiah untuk semua orang. Bukalah dan lihatlah. Wow, cantik sekali. Ini terbuat dari apa? Sepertinya terbuat dari dedaunan. Itu memang terbuat dari dedaunan. Itu sangat keren. Aku ingin membuatnya juga. Apakah kalian tahu bahan-bahan apa yang paling penting untuk membuat sebuah kolase daun? Daun-daun. Itu benar. Ayo pergi dan kumpulkan beberapa daun. Ayo pergi. Daun, di manakah daunnya? Ayo berkeliling dan temukan beberapa. Ada beberapa ranting pohon dengan daun-daun. Banyak daun. Ayo kembali. Bagaimana cara membuat kolase daun? Ayo kita lihat. Wow. Kita bisa memilih kolase ikan mas, burung, atau dinosaurus besar. Yang manakah yang ingin kamu buat? Pilihlah salah satu. Aku ingin membuat sebuah kolase burung. Tidak masalah. Lepaskan daunnya. Ada begitu banyak daun yang indah. Semua daun ini ditumpuk menjadi satu. Berantakan sekali. Bagaimana kita bisa membuatnya secara berurutan? Jika kita ingin membuatnya secara berurutan, kita harus menyortirnya. Ya. Tapi bagaimana kita menyortir semua daun? Aku akan memberitahumu jawabannya. Ada 4 daun. Mereka memiliki warna yang berbeda. Ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna hijau. Satukan daun-daun dengan warna yang sama. Kita dapat menggunakan label kuning dan hijau untuk menunjukkan warnanya. Apalagi yang berbeda? Aku mengerti. Mereka memiliki bentuk yang berbeda. Ayo satukan daun-daun dengan bentuk yang sama. Ada yang berbentuk oval, ada yang berbentuk semanggi. Betul sekali. Kita bisa menggunakan label bentuk ini untuk daun berbentuk oval. Gunakan label bentuk ini untuk daun berbentuk semanggi. Jadi kita bisa mengurutkan daun sesuai warna dan bentuknya. Ayo lakukan tes. Ayo, cari daun kuning berbentuk oval dan letakkan di nampan. Itu dia. Betul sekali. Quack, quack, aku telah mempelajarinya. Sekarang aku tahu cara menyortir daun ini. Kamu sangat cerdas. Selebihnya serahkan saja pada Quacky.
Letakkan daun-daun yang sama di nampan yang sama. Ayo beri label padanya. Kuning. Bentuk oval. Hijau. Bentuk semanggi. Ayo beri label padanya. Hijau. Kuning. Bentuk oval. Bentuk semanggi. Kerja bagus. Semua persiapan sudah selesai. Sekarang kita bisa membuat sebuah kolase. Gambarlah garis kerangkanya. Oleskan lem secara merata. Rekatkan daun di tempatnya. Kolase daun selesai. Wow, kolase yang dibuat semua orang sangat indah. Nak, bisakah kamu membantu kami menggantung kolase di dinding? Kolase terlihat sangat indah. Sungguh hari yang menyenangkan. Kita membuat kolase daun yang begitu indah. Berlatihlah dengan Quacky. Aku ingin sebuah apel merah kecil. Bisakah aku mendapatkan sebuah donat berbentuk bunga yang besar? Aku ingin sebuah kue segitiga hijau. Bisakah aku mendapatkan kue bundar dengan pola anak anjing di atasnya? Kamar yang berantakan. Ayo, letakkan mainan di tempat yang tepat sesuai dengan label pada kotak mainan. Perhatikan baik-baik, apa kesamaan yang terlihat dari pakaian yang ditempatkan di lemari? Bisakah kamu menggantungkan pakaian di tempat yang tepat? Lakukan dengan Quacky. Bisakah kamu membantu Mama menyiapkan makanan, Quacky? Tidak masalah. Apa yang kamu inginkan, Ma? Ambilkan Mama piring hijau lebih dulu. Sebuah piring hijau. Aku menemukannya. Ma, ini piringnya. Terima kasih, sayang. Mama juga ingin mangkuk putih. Oke. Lemari dapur jadi berantakan. Sulit untuk menemukan apa yang kita inginkan. Jika aku menata lemari dapur, aku akan dapat menemukan apa yang Mama inginkan dengan cepat. Ayo kita satukan mangkuk yang sama.
ini sebuah mangkuk putih. Mama butuh piring putih juga. Ini sebuah piring putih. Kamu menemukannya begitu cepat, Kueki. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kuek, kuek, kuek. Anak-anak, kalian juga bisa mencoba menyortir dan menata piring, mainan, dan benda-benda lainnya. Kemudian, beritahu mama dan papamu bagaimana kamu menyortirnya.